Hai, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Seperti video di awal, di video kali ini saya akan berbagi trik cara terbaru upload atau update story WhatsApp agar gambar terlihat tajam, jernih, dan anti burik. Dan aplikasi pengkompres video yang saya rekomendasikan di sini bernama Kompresor Video. Teman-teman bisa cari di Play Store dengan kata kunci kompresor video dengan ikon gambar seperti ini. Teman-teman bisa unduh secara gratis dan tentunya aplikasi ini offline. Untuk melihat perbedaan hasil sebelum dan sesudah kita melakukan kompresi video menggunakan aplikasi kompres video ini, di sini saya akan mencoba untuk mengupload sebuah video. Dan saya akan menggunakan contoh file yang ini. Ini adalah tampilan video yang akan kita upload ke story atau status WhatsApp. Dan kita lihat rincian ukuran file asli dari video ini. Di sini ukuran filenya 16,46 MB dengan resolusi video 720x1280 pixel. Kita klik pada tombol share di bagian bawah dan kita pilih aplikasi WhatsApp-nya. Kita kirim ke status. Dan untuk melihat perbedaannya, di sini saya akan membuat caption seperti ini untuk membedakan hasil sebelum dan sesudah kita melakukan kompresi video menggunakan aplikasi kompresor video. Kita langsung klik pada tombol send-nya. Kita tunggu prosesnya. Dan ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya burik. Lalu bagaimana cara mengupload video biar jernih? Silakan teman-teman simak video ini sampai akhir. Bagaimana cara menggunakan aplikasi kompresor video ini biar bisa dipahami. Oke, pertama kita buka aplikasi video kompresornya. Kemudian kita klik pada ikon tambah dan kita cari folder tempat menyimpan file video yang akan kita gunakan sebagai story atau status WhatsApp-nya. Kita klik pada videonya. Kemudian kita pilih. Dan ini adalah size dan resolusi asli dari video yang akan kita kompres. Terdapat beberapa menu untuk mendapatkan kualitas dari hasil kompres video. Tapi di sini saran saya kita pilih saja pada menu resolution kedua dari bawah. Dan kita tidak usah merubah resolusi asli dari videonya. Kita klik. Lalu di bagian enter file name-nya, di sini saya tulis story HD. Lalu kita klik kompres. Kita tunggu prosesnya. Dan saya bisa bilang proses untuk mengkompres videonya itu sangat cepat. Dan ini hasil kompresan. Kita lihat dari yang semula 16,46 MB menjadi 5,15 MB. Dan ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat hasil kompres videonya tetap jernih. Selanjutnya kita keluar dulu dari aplikasi kompresor videonya. Kemudian kita cari letak file hasil kompresannya yang tadi. Dan ini.
terlihat pada menu rincian. Size-nya menjadi 5,15 MB dengan resolusi video yang sama, yaitu 720x1280 MP. Selanjutnya, kita akan coba upload hasil kompres video yang tadi ke story WhatsApp-nya. Dengan cara yang sama, kita klik pada tombol share-nya, kemudian kita kirim ke status WhatsApp. Dan saya membuat caption seperti ini untuk melihat perbedaan hasil sebelum dan sesudah kita menggunakan aplikasi video kompresornya. Setelah itu kita klik kirim. Kita tunggu. Kita buka aplikasi WhatsApp-nya. Dan sudah terkirim. Kita lihat perbedaannya. Ini adalah hasil upload sebelum kita melakukan proses kompresi. Dan ini adalah video kedua sesudah kita melakukan kompres video menggunakan aplikasi kompresor video. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Gambarnya tetap tajam dan jernih. Dan untuk lebih memperjelas, teman-teman bisa lihat hasil yang ini. Di sebelah kiri, hasil video pertama sebelum kita melakukan kompres. Dan yang sebelah kanan, ini hasil kedua setelah kita melakukan proses kompres video. Dan teman-teman bisa mencoba sendiri hasil dari aplikasi ini. Sekian dulu info tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk info update tutorial selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.